mohon izin untuk saudara Kuat Ma'ruf, kita lakukan dua pemeriksaan dengan isu yang berbeda, Bapak. Dua pemeriksaan dengan isu yang berbeda. Siap. Artinya dua pertanyaan yang dua berbeda, pertanyaan. Ya. Siap. Nah, kalau pertanyaan yang pertama indikasinya apa? Jujur. Jujur. Apa pertanyaannya? Yang jujur itu. Untuk saudara Kuat, pertanyaan relevannya adalah apakah kamu memergoki persetubuhan Ibu Putri dengan Joshua? Apa jawaban dia? Jujur. Jujur. Siap. Oh, berarti tidak. Dia memergoki? Tidak. Tidak memergoki. Karena okay. Berarti menicin. Tidak melihat dia? Siap. Oke. Okay. Kalau indikasi kedua, apa pertanyaannya? Untuk indikasi kedua untuk saudara Kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara Kuat tidak. Nah, itu indikasi. Itu hasilnya. Indikasinya apa? Bohong apa? Berbohong. Bohong. Ya. Kalau untuk terdakwa, siapa nama? Ricky. Untuk saudara Ricky, pertanyaannya sama seperti saudara Kuat Ma'ruf dan hasilnya dua-duanya jujur. Hasilnya dua-duanya jujur. Apa pertanyaannya yang dia jujur itu? Yang pertama adalah berkaitan dengan saudara Ricky. Apakah seseorang menyuruhmu mengambil senjata api Joshua? Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Ah. Yang menyuruh mengambil senjata itu indikasinya apa? Jujur. Jujur. Berarti ada yang menyuruh dia? Tidak. Tidak. Siap. Tidak menyuruh. Jadi, dia. Jadi jawaban tidaknya ini jawaban jujur. Jawaban jujur. Siap. Kalau misalnya yang kedua. Apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Apa jawabannya? Jujur. Jujur. Siap. Berarti Pak Sambo menembak? Berarti Ricky tidak melihat Pak Sambo menembak. Oh, Ricky siap. Tidak melihat Pak Sambo menembak. Siap. Oke. Biar kamu yang jelaskan. Saya ini kan bertanya. Siap. Nah, di itu siapa namanya terdakwa? Richard Eliezer. Siap. Saya kan cuma mutar pertanyaan. Kau yang jelaskan yang benar. Kamu ahlinya kok. Ah, RE bagaimana? Siap. Untuk saudara Richard, pertanyaannya apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak tubuh Joshua? Saudara Richard menjawab tidak. Jawaban Richard ini tidaknya ini jujur. Jujur dia. Siap. Memang jadi, Richard ini menembak Joshua. Menembak Joshua. Siap. Cuma itu? Cuma itu.